KB. Saya Ripka, saya Ineke, kami tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Tiap minggu kami akan menemani kakak-kakak guru Sekolah Minggu dimanapun kalian berada dalam channel Geku Giku, Gerejaku Girangkanku. Jangan lupa subscribe dan kasih likes sebanyak-banyaknya. Nah, aktivitas Sekolah Minggu adalah bagian yang penting loh untuk Sekolah Minggu. Dengan aktivitas, firman Tuhan bisa lebih dimantapkan lagi di hati anak-anak. Dan dengan aktivitas, anak-anak akan menjadi senang ke Sekolah Minggu. Nah, minggu ini kita mau aktivitas apa nih? Menurut buku panduan kita, buku Sulus Sekolah Minggu, tema minggu ini adalah Samuel mengurapi Daud. Tuhan mengutus Samuel untuk mencari pengganti Saul. Mengapa Saul digantikan, Kak? Sebab Saul tidak melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Tuhan menunjuk Daud untuk menggantikan Saul. Nah, aktivitasnya apa nih, Kak? Aktivitasnya dari buku Sulu Sekolah Minggu menghubungkan dot-dot gambar, mewarnai, mencocokkan bayangan Daud. Teman-teman bisa lihat ya di buku Sulu Sekolah Minggu. Nah, sekarang Geku Giku mau kasih alternatif aktivitas buat kakak-kakak yang ada di rumah, yaitu Geku Giku. Ini adalah aktivitas setelah cerita. Aktivitas ini mengajak anak-anak mengingat bahwa Tuhan melihat hati. Gimana nih cara buatnya, Kaneke? Bahan-bahannya simple. Yang pertama, kakak-kakak siapin plastik mika. Kemudian pola, gambar hati, kaca pembesar, kemudian lem, dan yang terakhir adalah gunting. Cara buatnya, ambil pola yang tadi, kemudian kita gunting pola hati dan kaca pembesar. Setelah digunting, kemudian ambil gambar kaca pembesar, kemudian ditempel. Dan kedua, yang terakhir adalah ini. Dan lem, dan taruh hatinya di tengah-tengah loop. Hasilnya akan seperti ini. Kakak-kakak bisa ambil polanya di blog Geku Giku. Langsung klik di bawah ini. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, Gerejaku, Girangkanku.